Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Perhatikan video ini. Yang sebelah kiri adalah tembok rumah, sementara sebelah kanan adalah kali pesanggrahan. Saya coba berjalan sedikit agar Anda bisa melihat tantangan kontraktor dalam memancang seed pile di kali pesanggrahan ini. Pemancangan seed pile sempat terhenti di lokasi ini karena ada protes dari warga. Getaran kren yang memalu tiang panjang bisa menyebabkan rumah-rumah di sekitar kali retak. Terutama rumah-rumah kontrakan yang persis di pinggir kali ini, Sobat Jelajah Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, begitulah kendala yang dihadapi PT Waskita Jaya Purnama KSO PT Juda Citra Guna selaku kontraktor pelaksana proyek pemancangan seed pile di kali pesanggrahan di segmen Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Mendapatkan proyek normalisasi tanpa adanya penggusuran pemukiman pinggir kali memang menantang. Kontraktor harus mampu menancapkan seed pile di pinggir kali existing ini. Ini kan kita udah dari ujung tanah yang kosong ya, yang dari awal sampai ujung rumah ini. Untuk selanjutnya, kita tuh kesulitan kerja itu karena di pinggir kali itu rumah-rumah, jadi sungai juga nggak terlalu lebar. Yang paling khawatir itu kalau kita pancang itu, ya kemungkinan retak-retak atau getaran-getaran itu terasa lah. Nah disitulah aja mungkin yang agak apa namanya kendala-kendala untuk kerja itu. Itu juga udah dibantu sama bor-bor-bor juga. Sobat Jelajah Jakarta, awal pemancangan pihak kontraktor masih memiliki lokasi aman, yakni sebuah tanah kosong di mana alat berat dengan leluasa bisa bekerja dengan nyaman, tanpa protes dari warga. Namun, begitu bergerak ke tengah, tantangan sebenarnya mulai terjadi. Sobat Jelajah Jakarta, perhatikan tembok rumah ini yang retak. Menurut Pak Tatang, sebelum aktivitas pemancangan di lokasi ini dilakukan, rumah ini memang sudah retak. Bayangkan jika pemancangan dilakukan dengan pukulan palu yang dahsyat seperti ini, bisa-bisa rumah rubuh. Padahal kontraktor hanya mengganti rumah yang sebelumnya tidak retak menjadi retak, bukan rumah yang sebelumnya retak lalu kemudian rubuh. Ya, yang komplain ada. Karena itu yang komplain itu kan dari getaran-getaran itu. Getaran itu kerasa waktu kita dipukul sama hammer itu. Itu ada, pernah ada yang berhentiin dulu lah untuk jangan dilanjutin gitu. Tapi selanjutnya kita udah apa? Musyawarah lagi ya bisa dilanjutin. Dari awal jangan khawatir ya. Ya untuk kerjaan selanjutnya kita itu kan harus dipancang, harus selesai ya, solusinya ya tetap dikerjakan, diboring dulu. Yang punya rumah kita udah musyawarah ya, untuk nanti kalau ada, kalau getaran pastilah, kalau ada mungkin retak-retak atau yang tadinya nggak retak jadi retak, atau yang tadinya retak jadi besar gitu, ya itu diperbaiki lah, akan diperbaiki gitu. Sobat Jelajah Jakarta, sekedar info, pekerjaan pemancangan seed pile ini merupakan permintaan warga agar supaya lokasi mereka tidak terdampak banjir lagi. Sebenarnya sih, jika namanya permintaan, artinya warga mengerti bahwa apa yang dilakukan oleh kontraktor akhirnya berguna untuk warga juga. Namun tentu memberikan pengertian seperti itu tidaklah mudah. Apalagi baik pihak Dinas Sumber Daya Air SDA sudah berkali-kali melakukan sosialisasi pada warga. Oleh karena itu, pihak kontraktor pun mencoba melakukan cara agar proyek terus berlanjut sampai kelar. Awal pekerjaan kita ini dari mulai ujung jembatan ini sampai akhir
Sekolah Budi Murni. Ini seharusnya ditutup langsung sama CCSP sampai ujung jembatan. Tapi karena ada di bawahnya pipa dan kabel, dan untuk nantinya ada pembuangan juga, jadi kita dipasangin sekitar 3 meter itu nanti dicor sekalian dengan capping beam yang CCSP yang udah jadi. Lokasi itu kan ada dua lokasi kita ya untuk kerjanya. Lokasi yang dari Udik dari awal ini ada 150 yang telah terpancang. Di sana juga ya total dengan sana dengan lokasi dua itu sekitar 150. Untuk pekerjaan dari awal jembatan sampai ujung rumah itu, awal kita kerja masih bisa kerja di darat ya. Itu udah selesai sampai ujung rumah. Nah, sekarang udah mulai alat-alat berat itu udah dikali, seperti kren sama boring itu, sama ponton untuk angkutan CCSP yang untuk dipasang itu udah dikali. Jadi mulai ujung dekat rumah itu udah kita mulai kerja dengan alat dikali itu, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, lokasi yang saya jelajahi bersama Pak Tatang merupakan lokasi pertama dari dua lokasi pemancangan seed pile di Kali Pesanggerahan. Sobat Jelajah Jakarta, Pak Tatang kemudian mengajak saya bergerak ke lokasi kedua. Inilah lokasi kedua, Sobat Jelajah Jakarta. Lokasi ini berada dekat dengan SMA Sekolah Budi Murni, Jalan Puri Kembangan, Kedoya Selatan, Jakarta Barat. Jika terakhir Jelajah Jakarta ke lokasi ini, seed pile yang ditancap baru 3 batang. Kini seed pile yang sudah dipancang kurang lebih sudah 20 batang. Sobat Jelajah Jakarta, ketika saya berada di lokasi, aktivitas yang dilakukan adalah melakukan pre-boring atau melakukan pengeboran lokasi yang nantinya akan ditancapkan seed pile. Pasti di antara Anda ada yang bertanya, kok ada seed pile yang patah seperti ini? Apakah sengaja dipatahkan atau tidak sengaja? Jadi seed pile yang patah ini memang sengaja dipatahkan karena ketinggian seed pile harus disamakan dengan seed pile sebelumnya. Akhirnya nanti seed pile ini bisa rata semua. Sebagian dari Anda juga pasti bertanya, kenapa seed pile tidak dirapatkan? Lalu seed pile yang tidak rapat ini nantinya akan diapakan? Sobat Jelajah Jakarta, ketidakrapatan seed pile karena pengaruh dasar tanah yang ditancapkan. Ketika tanah itu keras dan bahkan ada bebatuan,
maka ketika seat pile dipalu, seat pile bisa bergerak ke depan atau ke belakang atau tidak lurus. Sementara jika ada seat pile yang pinggirnya tidak rapat, maka nanti akan dicor sehingga celah-celah seat pile seperti ini bisa tertutup rapat. Baik Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini mengenai proyek pemanjangan seat pile di Kali Pesanggerahan, segmen Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Semoga konten ini bermanfaat dan informatif ya. Salam persatuan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.